Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Muhammad Husin Palembang kembali melakukan operasi transplantasi ginjal pada seorang pasien jenis kelamin laki-laki berusia 31 tahun. Ini merupakan operasi transplantasi ginjal yang ke-6 yang dilakukan oleh SMA Palembang. Operasi transplantasi ginjal ini tim dokter RSUP Dr. Muhammad Husin Palembang bekerjasama dengan tim dokter RSCM. Senin 26 Februari 2024. Nanti hanya pakai satu penanya, tapi saat ini jadi kita biasanya pilih yang lebih. Ini operasi ginjal berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini operasi cangkok ginjal yang ke-6 di Rumah Sakit Muhammad Husin sejak tahun 2016. Yang ke-6. Hubungan pendonor sama yang didonor gimana, Pak? Jadi hubungan pendonor dengan resipien yang menerima ginjal itu adalah ayah, ibu dan anak. Jadi donornya itu ibunya, yang menerima ginjal itu anaknya. Gitu. Ini kondisi pasien sudah siap, Pak? Ya, sekarang kondisi pasien optimal untuk menjalani operasi besok hari. Jadi besok itu ada 2 operasi. Yang pertama itu mengambil ginjal dari ibunya di satu kamar operasi. Kemudian kamar operasi sebelahnya itu kita mempersiapkan untuk penerimaan ginjal dari donor untuk ditempelkan di ginjal di tubuh resipien gitu. Dok, ini operasi ginjal yang kelima tadi ya? Ke-6. Ke-6. Itu masih dibantu oleh rumah sakit lain atau yang mampu? Ya, jadi kita ini sebenarnya sudah lama ya, 2016, tapi karena ada COVID kita stop beberapa tahun, sehingga kita memulai lagi dari di Oktober 2023 kemarin. Nah, sekarang kita mulai menambah lagi di Februari ini. Jadi ini sebenarnya sistem pengampuan dari Rumah Sakit RSCM sebagai pengampu nasional untuk mengampu rumah sakit vertikal untuk mampu dalam pelayanan transplantasi ginjal, salah satu contoh dari program pengampuan tersebut. Jadi saat ini kita masih pendampingan atau proktosip namanya. Jadi pendamping dari RSCM, nanti kalau kita sudah dinilai misalnya sudah mampu untuk mandiri, maka kita akan diberikan kompetensi untuk melakukan secara mandiri. Jadi tim pengampu pusat dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, timnya terdiri dari 6 orang, yang dipimpin oleh Profesor Dr. Dr. Nur Rasid, spesialis urologi konsultan, kemudian Dr. Ari Rojani, spesialis urologi konsultan, kemudian dari radiologinya, itu Dr. Sahat Basana Romanti, EM, spesialis radiologi. Kemudian dari nefrologinya, Dr. Marhum Bonar Hasiolan Marbun, spesialis penyakit dalam konsultan ginjal hipertensi. Kemudian dibantu 2 perawat, yaitu Mbak Depi Novita Eskep dan Mbak Haniati Sarjana Keperawatan. Jadi ada 6 orang tim dari RSCM yang membantu melakukan proktosip di Rumah Sakit Muhammad Husin untuk cangkok ginjal ke-6 ini. Persiapannya sampai saat ini gimana, Dok, untuk operasi yang ke-6 ini? Ya, persiapannya kita sudah punya kamar operasi baru ya, yang sangat representatif untuk transplantasi. Peralatan kita sudah siap, MHP, BMHP sudah siap, pasien pun sudah disiapkan secara optimal dari teman-teman nefrologi. Jadi mudah-mudahan besok operasi bisa berjalan lancar dan sesuai dengan rencana. Kira-kira berapa jam kira-kira? Biasanya operasi ini kalau tidak ada masalah, misalnya lancar-lancar saja misalnya ya, tidak ada masalah tentang pembuluh darah yang bercabang dan sebagainya ya, itu sekitar 5 jaman selesai. Oke, Dok, terima kasih. Mau sukses. Biasanya pilih yang lebih dominan yang dipakai. Jadi diameter penanya berapa ya? Diameter penanya berapa ya? Untuk saat ini, pasien yang mengalami gagal ginjal umumnya mendapatkan penanganan cuci darah dan sebuah kabar gembira. BPJS Kesehatan telah menanggung biaya cangkok ginjal, di mana metode cangkok ini diyakini sebagai cara terbaik untuk mengganti pasien melakukan cuci darah. Ahmad Suhaimi, Humas RSMH